kembali lagi bersama saya pemain pemula ini yang melanjutkan game sebelumnya ya, karena durasinya sudah habis. Jadi ini masuk ke episode setelah itu. Nah, tadi saya udah mencoba-coba, ternyata ini nggak ada pengaruhnya sama gambar ini. Jadi ini kan kemarin saya sempat lihat iklan, terus clue-nya itu adalah ada yang salah pada pertanyaannya. Jadi ternyata ini kan level, jadi kurang L. Nah, ini L-nya itu kita ambil dari level ini. Nah, itu ternyata. Oke, sebelum kita lanjut, kita bumper dulu. Tekan tombol biru 6 kali. 1, 2, 3. Oh, ini dia jadi merah. Tekan tombol biru. Mana tombol biru ini? Oh, dia jadi 6. 1, 2, 3. Oh, disembunyikan. Oh, gitu ya. Apa ini maksudnya? 25 sama dengan 40 maksudnya apa? 25 sama dengan 10. Oh iya, kan ada di soal pertama. 10 sama dengan 25, berarti 25 sama dengan 10. Jangan berpikir terlalu canggih. Ya, dia nggak kebagian es krim. Ini kita balik saja. Terus kita kasih es krim. Nah, jadi cowok dong. Aku mau siram mayones. Ini gak bisa dibalik ya. Oh, cuma gitu doang. Kita berpikir terlalu jauh. Tangkap kelinci itu. Oh, ini kotaknya kita taruh sini. Terus kita buka. Bisa. Oh, kita taruh sini aja langsung. Nah, hati bayi menangis, perutnya kembung. Wah, ini yang kemarin ya. Nenekku janda beranak 3. Semua anaknya sudah menikah dan minimal 1 anak. Anaknya 3 anak. Berarti anak ini salah satu ibunya. Bibiku punya 3 keponakan. Berapa jumlah? Berapa minimum porsi yang dibutuhkan untuk makan malam? 1. Bukan ya? 0. Bukan ya? Minimum kursi yang dibutuhkan untuk makan malam. Berarti kan nenek, kakek, wah ini banyak banget ini. Oh, janda deh. Berarti nenek, terus anaknya 3. Yang ini 2, punya anak 1. Berarti ini 3, terus ini tambah 3 lagi, 7,
tambah anaknya 2, 9. Nenek. Nah, itu janda pernah 3. Semuanya anaknya sudah menikah. Oh, sudah menikah. Tambah 3 lagi, berarti 9 tambah 3. 9 tambah 3, 12. Nenek 1, anaknya 3. Terus ini jumlah cucunya itu dari ini ada 2, 6. Dari yang ini ada 3. 6 tambah 3, 9. Suaminya 3. Nih, tambah 3. 9 tambah 3, 12. Tidak masuk apa ini. Berapa jumlah minimum kursi yang dibutuhkan untuk makan malam? 0 ya? Kalau bisa mah makan malam gak usah pakai kursi, gak apa-apa. Dan punya minimal 1 anak. Bibiku punya 3 keponakan. Bibinya punya 3 keponakan. Bukan 3 anak ya? 3 keponakan. Oh, 1, 2, 3. Oh, berarti Angel, nenek, terus anaknya 3, ditambah 3, sama suaminya 3, 12, 13, 14, 9, kan 10, kan 11, 11. Kumpul keluarga besar memperorat tali silaturahmi. Ya, ini nggak tahu ya, kita coba-coba aja tadi. Anak kucing disebut hamster. Anak kucing disebut, ini nggak bisa digeser-geser. Anak kucing, oh, disebut kucing. Nah, kata-kata kucingnya ada di pertanyaan. Mereka, kasih mereka apel tanpa mengosongkan piring. Oh, piringnya dimajuin. Nggak bisa. Nggak bisa. Kasih mereka apel. Ini nggak bisa digeser. Ya, kita udah hampir sampai level 100 ya. Ini tambah susah. Oh, dipencet. Oh, ini satu. Ini apel ya, ini bisa aja. Dua. Oh, atau nanti dipencet apelnya bisa jalan sendiri. Kaos kaki ku taruh di mana ya? Di tulisan ada. Kaos, ini kaos, ini kaki. Dalam tas. Ini ada dua. Susah. Permainan yang menguji kesetresan ya. Kaos kaki. Kaos kaki. Oh, ini juga bisa. Dalam tas. Ini apa kan? Kopi. Kaos.
Ini ada di dalam tas ini kayaknya, kalau nggak di sini, di sepatu. Kaos kaki, aku taruh di mana? Halo, gimana ini? Ini ya, kaos sama kaki. Coba lihat-lihat dari jarak lebih jauh. Ini di sini, di spot ternyata. Oh, ini ditaruh sini, sini dijatuhin. Ya, kita sudah sampai level 100. Kita akan lanjut lagi besok. Habis ini saya akan meneruskan Pocong Hunter. Mungkin upload besok ya. Jadi makanya di subscribe, dinyalakan lonceng notifikasi. Jadi nanti kalau saya upload meneruskan game ini, nanti kalian langsung bisa ada notifikasinya. Oke? See you next video. Thank you.